Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Jambi. Jambi adalah salah satu provinsi di Sumatera. Pada sore hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Menara Gentala Arah. Lokasinya bersebelahan dengan Sungai Batanghari. Kebetulan kita menyaksikan lomba dayung perahu. Lomba dayung perahu ini bisa menjadi potensi wisata di Sungai Batanghari Jambi bila dikemas dengan baik. Malam ini kita menghabiskan malam di pinggiran Sungai Batanghari, tepatnya di seberang jembatan Gentala Arash, sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan makanan. Oke, pagi ini kita ada di situs Purbakala Kompleks Candi Muaro Jambi. Nah, ini candi letaknya di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jumlahnya ada 9, yaitu Candi Kuto Mahligai, Candi Kedaton, Candi Gedung 1, Gedung 2, Candi Tinggi, Candi Telago Rajo, Candi Kembar Batu, Candi Astano, dan candi yang ada di belakang kita ini yaitu Candi Gumpung. Informasi yang kami dapat dari warga setempat bahwa kompleks percandian di Muaro Jambi ini adalah yang terluas di Asia Tenggara. Siang ini pas sholat zuhur sesuai dengan jadwal di waktu setempat, kita singgah di Masjid Al-Falah, masjid agung terbesar di Jambi atau yang lebih dikenal dengan Masjid Seribu Tiang. Dikatakan Masjid Seribu Tiang karena tiangnya jumlahnya banyak. Sebenarnya hanya 256 saja. Selanjutnya, kita akan ke bandara.